Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi sejak siang, mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Bandung terendam banjir, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari ATCS Kota Bandung, sejumlah simpang jalan terendam genangan. Pantauan CCTV sebagian wilayah Kota Bandung sudah mulai hujan dengan intensitas deras. Beberapa simpang mulai terlihat genangan air, seperti dikutip dari laman media sosial ATCS Kota Bandung, Senin, tanggal 12 Desember tahun 2022. Sejumlah ruas jalan mengalami banjir, seperti di Jalan Sudirman. Sedangkan di Jalan Paster, Gasibu, Pusdai, hujan deras disertai angin kencang. Salah seorang anggota ATCS Kota Bandung, Widya mengungkapkan, berdasarkan pantauan genangan dan banjir, terlihat di simpang jalan Pasir Koja menuju tol Pasir Koja. Selain itu jalan Andir pun terendam banjir. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, memperingatkan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir di sejumlah wilayah provinsi di Indonesia, termasuk di beberapa kota besar.